Oke, assalamualaikum bos. Kembali lagi di Repeal Konsep Official ya bos ya. Oke, sebelumnya salam satu jiwa modifikasi Purbalingga. Oke, di sini kita mau kasih tahu cara kasih emblem di silencer knalpotnya bos. Oke, tak perlu lama cekicrot. Bos, kita bengkokin dulu bos. Ini kita tekuk dulu biar nanti pas di silencernya bos. Oke, setelah ini bengkok semua bos, baru kita pasang di silencernya ya bos ya. Terus, kita lurusin sama paku ripet yang di tengah ini listnya ya bos ya. Ini kita lurusin, jaraknya sekitar 1 jari. Oke bos, langsung kita pakai bor tutup bentuk. Ini kita harus pegang kenceng biar nggak geser. Kalau geser nanti mesin nggak bisa. Ini pakai paku ripet. Dilakukan oleh profesional pokoknya bos. Kita gunakan paku ripet. Pokoknya kami layani 24 jam bos. Oke bos, ini udah terpasang emblemnya bos. Karena kotor, kita lah pakai bensin ini bos. Pakai tisu. Ini warna cat asli bakar, bukan cat loh bos. Jadi aman terkena bensin buat menghilangkan kotoran aja bos. Kalau dicuci itu kan agak lama keringnya, kalau pakai bensin kan cepet. Warna aman bos, terjamin. Ini kotor banget bos. Oke bos, pemasangan emblemnya sudah selesai ini bos. Alhamdulillah, siap meluncur. Oke, nanti ada 2 silencer buat giveaway lagi bos, nunggu 20k ya bos. 2 silencer. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita ada 2 silencer ini buat giveaway lagi 2. Alhamdulillah bos. Oke. Nunggu 20k follower, nanti saya akan kasih 2 dulu ya bos. Nanti selanjutnya kita adakan lagi bos. Oke, terima kasih. Salam satu jiwa modifikasi Purbalingga.